أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن هو ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad, di mana kita telah sampai pada bab Al-Maskanul Wasi', rumah yang luas, dengan tema menjalani hidup di atas kesederhanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, min sa'adatil mar, di antara kebahagiaan seseorang, al maskanul wasi'u, yaitu rumah yang luas, wal jarus salihu, dan tetangga yang soleh, wal markabul hani'u, dan kendaraan yang enak. Qala Asy-Syaikh Al-Albani, sahihun, hadis ini hadis sahih. Pada hadis ini para jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ciri-ciri seseorang yang bahagia hidupnya, di mana rumahnya lapang, begitu ya, rumahnya lapang, ada halamannya, ada parkirnya, begitu, ditambah lagi dengan apa, parkir dari rumah mobil itu apa namanya, garasinya ya. Ada garasinya, masya Allah ya, kendaraannya bagus, istrinya solihah lagi. Nah, inilah manusia yang paling bahagia ya. Di antara manusia yang paling bahagia. Kemudian para jamaah, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah membangun ya, membangun, kemudian belanja, kemudian apa namanya, menggunakan harta, maka sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwasanya hendaknya kita sebisa mungkin ya, jangan sampai hidup mubadzir, jangan sampai kita melakukan perbuatan mubadzir. Kemarin kita telah mempelajari bahwa yang namanya mubadzir itu artinya yaitu yumfiku almala bi ghairi haqqin, menginfakkan harta. Menginfakkan di sini ya termasuk menggunakan harta pada selain jalan yang benar, maka termasuk kepada hidup yang mubadzir, pemborosan ya.
ya, belanja tidak ukuran misalnya ya, belanja yang tidak ukuran, hal yang tidak layak ya. Misalnya sudah punya HP masih beli lagi sehingga punya 3 sampai 4 HP misalnya, untuk apa ya, padahal satu saja sudah enggak habis-habis begitu. Nah di sini beli pakaian serba mewah ya, bahkan termasuk membuat rumah yang terlalu mewah juga termasuk kepada hidup yang mubazir. Tetapi di sisi lain para jamaah, di sisi lain Islam juga menganjurkan apabila kita ini hidupnya sejahtera ya, sebagaimana pada hadis berikut ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, barang siapa yang masuk Islam, wa kana rizquhu kafafan, sementara rezekinya berkecukupan, masya Allah. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah memberikan qanaah pada hatinya, menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah, dalam bahasa Jawanya neriman ing pandum. Nah ini rawahu Muslim. Jadi di dalam Islam para jamaah, kita tidak boleh mubadzir ya, memboroskan harta, hal-hal yang tidak berguna jangan dibelanjain ya. Kemudian tapi bukan berarti Islam tidak menyuruh agar kita menjadi orang kaya. Wallahi para jamaah, Islam termasuk agama yang motivasinya kuat agar kita menjadi orang kaya. Kenapa? Karena seorang Muslim itu dibutuhkan adanya kehidupan yang sejahtera, dibutuhkan adanya kesehatan, dibutuhkan adanya kecukupan supaya ibadahnya kuat. Nah di sini para jamaah, supaya ibadahnya kepada Allah apa? Kuat. Lalu jenengan uripe gak enak mangane gur pendino gur karo sambil korek gak ada gizinya, terus tubuhnya kurus, naik masjid aja cekelan. Nah ini kira-kira gimana ibadahnya? Kurang kuat para jamaah. Doanya pun juga kurang kuat. Bagaimana doanya? Rabbana gak nutuk. Baru baca Rabbana sudah ngantuk. Kenapa? Tubuhnya gak sehat. Nah ini contohnya para jamaah. Ibadah perlu kuat, ibadah perlu sehat, ibadah perlu biaya dan seterusnya. Makanya kita dapati para jamaah, Islam ini agama yang paling memberikan apa? Motivasi kuat kepada umatnya ya, untuk menjadi orang kaya, untuk hidup yang sejahtera, itu Islam ya. Sebagaimana korinya nggak siap, korinya nggak ya, barangkali ada yang siap nanti ya, meskipun nanti saya bantu memaknai ya. Sebagaimana coba lihat pada ayat berikut ini, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pada surah ke-28 surah Al-Qasas ayat 77 para jamaah. Surah Al-Qasas itu surah ke-28, surah ke-28 ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya dan carilah pada apa yang telah dia meninggalkan Allah kepadamu, kepada dia di akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari penikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lihat ayat ini para jamaah, sungguh sangat bagus sekali kalau ayat ini kita pelajari dan kita jadikan sebagai pemahaman untuk diri kita, terutama motivasi Islam terhadap menjalani hidup di dunia dan menjalani hidup nanti di akhirat. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah terhadap apa-apa yang diberikan derajat untukmu di akhirat nanti. Tetapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, berbuat kebajikanlah. Kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat ini para jamaah ada motivasi kuat dari Allah, dari Islam, agar kita mencapai hidup di dunia yang apa namanya sejahtera, di akhirat nanti dalam keadaan selamat. Tetapi lihat para jamaah bagaimana arahan Allah pada ayat ini. Allah pertama kali menyinggung masalah akhiratnya, kemudian setelah itu masalah dunianya. Ini saya kagum sekali dengan ayat ini para jamaah. Artinya bahwasanya hidup ini apapun keadaannya, ya, apapun resikonya, maka tujuan yang sebenarnya adalah akhirat. Makanya Allah letakkan urusan akhirat di awal. Kata Allah, carilah derajat apa yang akan Allah berikan kepadamu di akhirat nanti. Ini motivasi agar kita beribadah dengan semaksimal mungkin. Motivasi kuat dari Allah, beribadahlah dengan baik dan maksimal, agar di akhirat nanti mendapatkan apa? Derajat yang baik, derajat yang tinggi. Tetapi apa kata Allah? Jangan kamu lupakan nasibmu. Nah, di sini Allah memberi motivasi dunia dengan mengatakan, tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Ini Allah mengingatkan kepada kita, jangan kamu lupakan nasibmu. Artinya, ya tetap kerja, oh, gitu loh. Tetap bekerjalah. Loh, yang namanya bekerja, kalau bekerjanya asal-asalan, dapat nggak para jamaah? Kerjanya asal-asalan, nggak niat gitu loh, nggak pakai modal juga, kalau ikut orang juga kadang iya kadang enggak, kira-kira dapat nggak kira-kira? Ya dapat, tapi kurang maksimal, kurang baik begitu. Nah, sebagaimana karena kita di dunia juga membutuhkan, maka ayat ini memberi isyarat kepada kita, ya kerja keraslah begitu. Cuman Allah katakan wala tansa nasibaka, tapi kamu jangan lupa nasibmu. Ini artinya bahwa nasib kita pun diperintah oleh Allah agar diperjuangkan. Sementara setelah akhirnya kuat, setelah akhirnya kuat. Maka di ayat ini Allah menghendaki kepada kita agar urusan akhiratnya benar-benar dijalani dengan sebaik-baiknya, sambil juga bagaimana hidupnya di dunia sejahtera. Motivasi besar dari Islam. Coba lihat lagi para jamaah pada surah Al-Baqarah ayat 168. Surah Al-Baqarah 168. Coba dicari. Allah berkata, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan
tayyiba. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Apa artinya? Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu berani. Pada surah Al-Baqarah ayat 168 ini para jamaah, motivasi Islam kepada kita agar hidup layak, sehat dan sejahtera. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di ayat lain Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Tapi di ayat ini para jamaah, Allah tidak tebang pilih. Semua manusia, yang muslim, yang non muslim, semuanya kena. Allah katakan wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah kalian semua terhadap apa-apa yang dikeluarkan dari bumi, dengan dua syarat saja. Apa itu? Halalan tayyiba, halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum, hanya saja setan itu menyuruh kalian. Bil fahsya'i, ya'murukum bil fahsya'i, apa diterusannya? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'. Hanya saja setan itu menyuruh kalian agar berlaku kejahatan dan kekejian. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berkata-kata tentang Allah, tentang urusan Tuhan, apa yang kalian tidak mengerti. Pada ayat ini para jamaah, Allah katakan apa? Makanlah kalian semua dari nikmat-nikmat rizki yang Allah tumbuhkan di bumi ini, dengan dua, halalan, halal, tayyiban, lagi baik. Di balik dua kalimat ini para jamaah, ada pendidikan di sana, ada ilmu yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari. Di balik kata halalan ini apa para jamaah? Ya, kita harus mendapatkan harta itu dengan cara halal. Bisnisnya halal, ya, modal usahanya halal, kemudian sistem bisnisnya halal, kemudian barang yang diperdagangkan barang halal, jual belinya dengan akad yang halal. Masya Allah, di sini ada ilmu para jemaah, ada satu akademisi sendiri ya ini. Makanya sekarang ada jurusan ekonomi. Iya betul itu. Supaya apa? Supaya kerjanya bagus. Karena ada sistem kerja itu luar biasa para jamaah. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terkena yang terjerat yang riba, haram begitu. Ya, sistem dalam dunia bisnis itu luar biasa. Ya, haramnya lebih banyak daripada halalnya. Nah, di sini maka Allah menyuruh yang halal. Yang halal di sini ya bagus kerjanya, cara kerjanya, barang yang dipekerjakan, sistem apa jual belinya, akad-akadnya harus baik dan benar, sehingga mencapai harta yang halalan. Ya, sehingga mencapai harta yang halalan. Kemudian tayyiban ini masya Allah para jemaah. Ya, kalau sudah dikatakan rizki yang tayyib, ini artinya rizki yang baik. Ya, secara gizi sehat, enak. Jadi
Allah itu menyuruh makan yang enak-enak, thayyiban. Ya, malah manusia makan yang tidak enak-enak, barang yang sudah diharamkan dimakan, sate anjing, sate babi, apalagi. Ya seperti itu, manusia nyari-nyari yang dilarang-dilarang dimakan. Itu artinya tidak thayyib lagi sudah. Sate babi, wow, Ustaz, enak Ustaz, kira bumbunya mantep ini. Tapi kan sudah diharamkan, betul enggak kira-kira? Sudah diharamkan. Ketika disate, meskipun rasanya masya Allah, rasanya enak, tapi sate babi ini masuk kategori thayyiban atau enggak? Tidak masuk. Tidak masuk kategori thayyib. Kenapa? Wong sudah diharamkan. Enak nasinya, enak dagingnya, tapi uang yang dipakai membeli nasi, uang dari hasil nyopet, dari hasil pencurian, kira-kira nasinya ya, nasinya enak gak enak? Mantep loh. Tapi nasi yang enak dari uang yang haram ini, masuk ke thayyib atau gak thayyib? Masuk ke yang tidak thayyib, karena kalaupun di dunia enak, tapi nanti jadinya darah haram. Kalau darahnya sudah haram terus, maka nanti di akhiratnya ke surga atau nyasar ke neraka? Hah? Nyungsep. Malah nyungsep ke neraka. Berarti enggak thayyib, karena pada akhirnya neraka gitu loh. Nah, di sini para jamaah, subhanallah, ayat itu para jamaah silahkan dijadikan ilmu para jamaah. Ilmu untuk hidup, ya, di mana yang kita harus makan, yang kita harus miliki, ya, rumah kita, mobil kita, istri kita, semua yang disimpan di bank, semuanya harus dua syaratnya. Apa itu? Halalan, thayyiban. Halal lagi thayyib. Istilah thayyib bukan karena enak saja, bukan para jamaah, tapi enak plus. Plus, tidak ada haramnya. Ya, enak tapi plus tidak ada haramnya. Karena kalau ada haramnya nanti ujung-ujungnya yang neraka, maka enggak thayyib lagi. Ini luar biasa para jamaah. Islam memberikan motivasi kepada manusia semuanya, yang beriman, yang tidak beriman. Makanlah kalian kata Islam, tapi dengan halalan. Ini cara kerja yang baik. Thayyiban lagi kadarnya juga baik. Halal lagi baik. Ini Islam. Mana agama lain yang memberikan motivasi seperti ini? Ya, termasuk juga pada ayat surat Al-Qasas ayat 77 tadi para jamaah. Allah menyatakan silakan kalian cari derajat setinggi-tingginya untuk surga nanti. Tapi jangan lupa, hidupmu di dunia. Artinya apa? Bekerjalah, kata Allah. Jangan tidak bekerja. Capailah kesejahteraan di dunia dengan baik. Kemudian, ini bagus sekali ayat ini para jamaah. Apa kata Allah? Dan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Apa bentuk berbuat baiknya Allah kepada kita? Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik. Kemudian Allah kasih nyawa. Allah kasih rizki kita. Ini Allah berbuat baik. Allah kasih mata, kasih telinga, kasih macam-macam ini. Ini artinya Allah berbuat baik kepada kita. Kamu, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, ini Islam. Islam menyuruh manusia agar berbuat baik di muka bumi ini. Wala tabghil fasada fil ar, kata Allah, kata Islam, janganlah kamu berbuat kerusakan. Kok ya kebangetan lah, kok ada orang nuduh Islam itu sarang radikalisme. Ini kebangetan para jamaah. Ya, yang sangat kita takut itu apa para jamaah? Orang kafir mengkader orang munafik yang ada di dalam kaum muslim. Karena orang munafik, ya dikatakan muslim itu kok aneh-aneh, dikatakan kafir itu ya kupluan gitu. Gampangnya begitu gitu loh.
dikatakan Muslim itu aneh-aneh. Kerjaannya itu menghasut orang Islam, kerjasama dengan orang kafir, melicinkan usaha orang kafir untuk mempropaganda umat Islam. Dikatakan kafir juga ikut sholat terkadang begitu loh. Itu orang-orang munafik. Nah, yang kita takuti para jamaah, orang kafir mengkader orang munafik yang ada dalam tubuh kaum muslimin, ditambah dengan orang-orang Islam yang gak paham agama, yang mudah dikomporin. Akhirnya berulah, mengacau di dalam kaum muslimin, mengacau. Ketika mereka berulah, mengacau, mereka menuduh siapa yang berulah? Orang Islam. Makanya mereka menuduh Islam itu sarang radikalis katanya. Padahal para jamaah, mana mungkin Islam itu suaranya dalam surah Al-Qasas ayat 77 ini mengatakan wa ahsin, berbuat baiklah. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa kata Allah? Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini perintah Islam. Berarti membunuh tanpa ada alasan haram. Membakar toko-toko tanpa ada alasan haram. Membunuh orang karena dikatakan kafir, membunuh. Atau pokoknya gak ikut kepada orang Islam, dibunuh misalnya. Boleh dalam Islam? Tidak boleh. Haram hukumnya. Berarti yang melakukan itu bukan lagi saat itu mewakili Islam. Ketika ada orang ngaku Islam tapi berbuat kekacauan, membunuh tanpa ada alasan, merusak harta orang lain tanpa ada alasan, membenci tanpa ada alasan, memberontak kepada pemerintah tanpa ada alasan, menurunkan, melengsarkan pemerintah tanpa ada alasan, maka itu tidak mewakili Islam. Tidak mewakili Islam. Jangan dikatakan Islam sarang radikal, bukan. Karena Islam berbicara wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan. Kalau ada orang berbuat kerusakan, maka itu tidak mewakili Islam. Ya siapa kalau begitu? Ya dia sendiri mungkin karena dia sudah di kader tadi para jamaah. Ini yang harus kita waspadai sekarang para jamaah. Umat Islam harus hati-hati. Orang kafir mengkader orang-orang yang munafik di dalam orang Islam. Dikader, dikasih uang, ya, dikasih fasilitas supaya berbicara yang aneh-aneh dalam Islam dan umat Islam. Akhirnya oleh orang luar dikatakan itu orang Islam radikal. Padahal Islam mengatakan wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana kemudian Islam dituduh, apalagi akhir-akhir ini ramai gempar masjid dikatakan apa? Radikalisme, padahal masjid itu tempat sujud, tempat untuk sujud kepada Allah, tempat untuk memberi nasihat kepada manusia agar takut kepada Allah, agar beriman kepadanya, agar jangan mensekutukan Allah dengan apapun, agar jangan berbuat kerusakan, jangan menipu, jangan berdusta, bekerjalah yang halal. Itu dikatakan di mana? Di dalam masjid loh. Lah kok kemudian masjid dikatakan sarang radikalisme? Yang kita takuti itu tadi para jamaah. Jangan-jangan ada orang kafir yang kemudian mengkader orang-orang munafik yang gak jelas agamanya supaya membuat onar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini bahaya. Munafik itu para jamaah sepanjang sejarah sangat berbahaya, lebih membahayakan daripada orang kafir. Itu orang munafik, lebih membahayakan daripada orang kafir. Itu orang munafik. Makanya para jamaah, masjid-masjid kita harus kita waspadai para jamaah ya. Jangan sampai kita biarkan ada orang. Ya kalau ada orang datang ke sini mau sholat saja gak apa-apa. Datang ke sini ikut berjamaah gak masalah, ikut nimbrung ngaji gak masalah. Tapi ketika sudah neko-neko ngajak macam-macam kepada kita,
ngajak macam-macam, ngajak ngeritik pemerintah misalnya, ya yang sah, tapi ya yang sah loh ya, yang sudah sah, sudah dilantik ya itu. Kemudian apa namanya, ngajak berontak kah, atau kemudian ngajak-ngajak macam-macam, maka hati-hati para jemaah. Orang itu kalau bisa segera dikeluarkan, dan kalau mungkin segera dilaporkan kepada pihak aparat yang terdekat. Kenapa? Itu bukan watak masjid dan jamaah masjid, betul nggak kira-kira? Nah, makanya Nurul Huda juga harus waspada, betul nggak kira-kira? Ya, nanti jangan-jangan kecolongan, ya, jangan-jangan nanti kecolongan. Tahu-taunya sudah dihasut, tahu-taunya sudah sudah tertuduh. Loh, tiba-tiba tertuduh. Kenapa? Ada orang masuk ngomong-ngomong direspon. Padahal isinya apa? Isinya ngajak berontak ternyata. Isinya apa? Isinya ngajak mencemarkan nama bangsa misalnya. Nah, kan sudah enggak benar. Ya, Islam itu baik, Islam itu. Iya. Islam itu baik, mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada perbuatan yang kerusakan ya. Itu Islam. Ini ayat ini para jemaah, kompleks ayat ini para jemaah ya. Menyuruh kepada urusan akhirat. Yang kedua, menyuruh kepada semangat bekerja. Yang ketiga, menyuruh agar menebar kebaikan. Yang keempat, melarang berbuat kerusakan. Ada berapa? Ada 4 item di sini. Dan ini kalau dilaksanakan para jemaah, insya Allah umat Islam Indonesia jaya. Dan dengan jayanya umat Islam berdasarkan ayat ini, Indonesia juga akan menjadi negara yang makmur insya Allah para jemaah. Kembali kepada bab para jemaah, bahwasanya di dalam Islam kita diperintahkan untuk hidup layak. Ya, diperintahkan untuk hidup yang sejahtera. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. "Wa kana rizquhu kafafa." Sudah masuk Islam, rezekinya cukup. Cukup rezekinya. Punya mobil, punya rumah bagus, halamannya luas, parkirnya mobil ada, garasi mobil ada, anak-anaknya masya Allah pendidikan semua. Ini kata Rasulullah apa? Sungguh beruntung. Wa qanna'ahu bima atahu, dan diberi oleh Allah hatinya neriman ing pandum. Apa yang diberikan oleh Allah disyukuri. Inilah ciri-ciri muslim yang bahagia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam para jemaah. Islam menghendaki dan mengatakan muslim yang paling bahagia itu siapa? Yang diberi rezeki yang cukup. Islamnya bagus, selalu berjamaah di masjid, selalu ikut kajian, dan selalu menunjukkan keislamannya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Rezekinya mapan, masya Allah. Itu termasuk kata Islam, qad aflaha. Qad aflaha kata Islam, sungguh beruntung, ya, sungguh beruntung. Orang yang masuk Islam, rizkinya cukup, masya Allah. Ya, kita berharap juga seperti itu. Selama ini rizki kita cukup atau enggak cukup? Alhamdulillah. Meskipun sepeda motornya sudah lama, tapi juga makannya alhamdulillah, bisa berjamaah sholat di masjid, ini juga sudah cukup. Memang kata cukup para jamaah, kata cukup ini termasuk yang relatif sebenarnya. Relatif ya. Tidak bisa kita katakan cukup itu karena uangnya banyak sekali, juga enggak bisa. Terkadang ada orang uangnya banyak tapi hidupnya apa? Malah susah, ada enggak? Ada enggak orang itu, wah uangnya masya Allah banyak, tapi hidupnya malah susah, ada gak? Banyak itu, malah gak bisa tidur. Banyak. Ada gak orang yang, orang itu sebenarnya gak kaya, cukup lah. Ya setiap hari kerja-kerja, bisa masak, makan, minum lah. Pokoknya cukupnya seperti itu. Ya sehari dapat berapa biasanya?
dapat untung 100, 200 ribu, ya bisa untuk belanja, bisa untuk makan, bisa beli ikan laut misalnya. Dan setiap hari 5 waktu selalu ke masjid. 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Majelis taklim juga enggak pernah absen. Ya kelihatannya memang hanya punya sepeda motor, ada juga yang hanya punya sepeda pancal, tapi ya bisa berjamaah di masjid 5 waktu, sehat, waktu kajian juga ikut kajian, ya bisa baca Quran, ya, bisa apa namanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ini cukup luar biasa ini para jemaah. Ya, berarti kata cukup di sini ya, relatif nisbi bahasa Arabnya. Bisa saja sih orang yang uangnya banyak termasuk dia cukup karena dia bisa menggunakannya, bisa mensyukurinya. Ada juga orang yang miskin, hidupnya pas-pasan tapi juga cukup. Ada, makanya memang kata cukup ini apa tidak bisa kita katakan bahwa harus punya uang banyak, enggak bisa. Tetapi paling tidak Rasulullah menyabdakan hal ini untuk yang secara umum, bahwasanya seorang muslim yang paling beruntung adalah seorang muslim yang rizkinya cukup dan diberi hati yang lapang menerima apa adanya. Nah, di sini. Kemudian para jamaah, hadis yang berikutnya an Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad Fadalah bin Ubaid Al-Ansari, dari Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu an, annahu bahwasanya ia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu bersabda, apa kata Rasulullah, tuba liman hudiya lil Islam, sangat beruntunglah tuba. Tuba niku lek basa Jawa ni ngeten para jamaah, biyen kula lek mondok niku nerjemah ke kitab niku basa Jawa. Sakniki pun kata sing lali. Tuba diartikan oleh para kiai itu tuba bejo kemayangan. Nah, ngaten para jamaah. Bejo kemayangan kata para kiai. Artinya apa? Beruntung. Siapa? Liman hudiya lil Islam, bagi barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah ke dalam agama Islam. Wa kana aishuhu kafafan, sementara hidupnya berkecukupan. Wa qani'a, dan ia menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan hati yang At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis juga memberikan motivasi kepada kita agar kita hidup yang sejahtera. Agar kita hidup yang sejahtera. Kemudian kita juga diperintahkan di samping apa namanya punya rumah yang lapang, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi tadi bahwasanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i, kata Rasulullah, termasuk di antara seorang yaitu al-maskanul wasi'u, diberi oleh Allah rumah yang lapang, rumah yang luas, ya, wal jaru salihu, rumahnya luas lapang, tetangganya baik-baik lagi. Tetangganya baik-baik, soleh, wal markabul hani'u, kendaraannya bagus lagi. Maka ini termasuk kata Rasulullah sa'adatul mar'i. Ya, seseorang yang berbahagia, yang berbahagia atau yang paling berbahagia. Di sisi lain, Islam menyuruh agar hidup sederhana. Islam menyuruh agar hidup sederhana, tidak boleh apa namanya hidup mubazir sebagaimana pada ayat berikut ini. Larangan menghambur-hamburkan harta, ya. Larangan menghambur-hamburkan harta.
ada pada surah ke-17, surah Al-Isra ayat 26. Surah ke-17, surah Al-Isra ayat 26. Silakan dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin wa kana asy-syaithanu li rabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya Masya Allah para jemaah. Islam memberi motivasi kepada kita punya rumah yang lapang, luas, ada tempat parkirnya, ada garansi mobilnya, ya, tetangga yang baik-baik. Tapi di sisi lain, Islam juga melarang hidup boros. Apa kata Allah? Dalam potongan ayat, wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu berbuat apa namanya mubadzir, yaitu menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah teman-teman syaitan, saudara-saudara setan, dan adalah setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Nah, dari ayat ini pula para jemaah, bahwa memang hidup ini bukan untuk sembarangan, ya. Bukan untuk sembarangan. Silakan hidup bahagia, mencapai kebahagiaan, mencapai kesejahteraan, tetapi jangan menghambur-hamburkan harta. Berarti kita diperintah untuk hidup yang sederhana, tidak terlalu lebih, kalau bisa tidak terlalu kurang, biasa-biasa saja. Apa yang kita perlukan, apa yang tidak perlu, maka tidak perlu kita miliki atau kita beli. Demikian para jamaah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menunjukkan kita ke jalan Islam. Sebab Islam adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan kita di dunia yang hina ini, untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan perintah-perintah Islam semampu kita. Termasuk di antaranya, Islam menyuruh kepada kita berbuat baiklah, dan Islam melarang kepada kita jangan berbuat kerusakan, sebab Allah tidak menyukai para pelaku-pelaku kesyirikan. Sampai di sini para jamaah, dengan seiring habisnya waktu, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.